Oh, yang itu. Oke. Bisa cerita nggak awal mula bikin usaha fashion ini? Jadi awalnya itu karena saya melihat di daerah rumah saya kan banyak mahasiswa, terus juga banyak ibu-ibu, banyak yang lewat. Jadi saya pikir peluang yang besar lah. Apalagi sekarang menyambut bulan Ramadan, terus juga bakal Lebaran. Saya rasa untuk membuka butik itu sebuah pilihan yang tepat. Karena banyak yang nyari, mulai dari anak muda, terus habis itu ibu-ibu, anak kecil juga pada nyari baju buat persiapan Lebarannya. Mbak, untuk gamisnya sendiri ini materialnya apa aja? Materialnya ada dari satin, brokat, itu untuk yang premium. Tapi kalau untuk yang casual juga ada dari bahan katun, terus bahan wallpaper. Kalau untuk blusnya sendiri Mbak, pakai material apa aja? Kalau blusnya itu yang kayak tadi aku bilang, yang dari brand casualnya, yang wallpaper sama yang bahan katun. Selain itu.